Bismillahirrahmanirrahim. Daniel Zakaria bin Uthman. Aku nikahkan dikau dengan adikku Diana binti Nawawi dengan mas kawinnya RM2,000 Malaysia tunai. Aku terima nikah Maya binti. Diana. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Daniel Zakaria bin Uthman. Aku nikahkan dikau dengan adikku Diana binti Nawawi dengan mas kawinnya RM2,000 Malaysia tunai. Aku terima nikah Diana binti Nawawi dengan mas kawin RM2,000 Malaysia tunai. Sah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sabar sedih relakan semuanya terjadi karena pasti hikmah menanti saat terlalu di hati. Oh duhai jiwa, nyata semua tak seimbang bagai kata mereka. Kita harus reda pada yang esa. Siapalah kita untuk menyala? Pasti akan terjawab semuanya. Morning, Abang. Adik, morning. Dek, mana ni? Nak pergi kerja lah. Pergi kerja? Kan semalam baru je berkahwin. Takkan hari ni nak pergi kerja? Morning, Abang. Hai, Daniel. Morning. Tak kisah ke? Rasanya dia pun tak kisah kot. Dia macam sibuk nak pergi kerja je. Daniel, duduk sini. Makan, makan. Hello, Mr. Ashraf. Hello. Ada hal ke? Nothing, bro. Aku tak cakap apa-apa pun tadi. Cuma aku nak tanya kau tak ambil cuti kahwin ke? Pergi honeymoon ke? Pergi London? Pergi Paris? Pergi Rembau? Tak? Tapi aku tak tanya kan kenapa kau datang kerja hari ni? Tak ada kan? Tak ada kan? Okay, bro. Apa kau nak ni sebenarnya? Kita ni membesar sama-sama kat rumah anak yatim. Jadi aku faham yang kau dah biasa hidup seorang diri. Cuma sekarang kehidupan kau dah berubah. Kau dah kahwin. Dan kau bersetuju untuk jaga keluarga kau sendiri. Kau faham kan apa aku cakap? Understand or understood? Understand, bro. Understand. Ni aku kahwin pun sebab aku ikut nasihat Kak Ira. Dia nak aku happy dengan cara macam ni. That's not good. Itu kehendak Ira. Kehendak kau? Look, bro. Aku tengah cuba ni. Aku tengah cuba nak bahagiakan diri aku ni. Give me a break, man. Okay, fine. Okay, fine. Fine. Buat kerja. Pergi kacau. Eh,
Kau nak pergi ke? Gelah. Yes. Take care, boy. But don't take grab. Abang tahu abang baru kenal Daniel. Tapi tak tahu kenapa abang selesa. Abang percayakan yang Daniel boleh menjadi seorang kawan yang baik pada Diana. Jadi seorang suami yang baik pada Diana. Dan abang begitu berharap sekali. Daniel tak mengampakan pelawan abang. Diana adalah satu-satunya adik abang. Kami tak ada mak bapa. Mak bapa kami meninggal waktu kami kecil-kecil lagi. Dan abang dah berjanji, apa cara sekalipun, abang akan cuba bahagiakan dia. Dah. Sarungkan kat jari dia. Baiklah, abang. Daniel akan cuba yang terbaik. Hello, my friend. Tengok muka macam ada masalah. What's your problem? I ingat I kahwinkan dia selesai masalah. Hmm? Yeah. Rupanya tak. You tahu kan semalam dia dah kahwin. Hari ini dia dah pergi kerja. Diana is Diana. You know she's a workaholic. Betul tak? Taulah, tapi kurang-kurangnya layan dululah laki kat rumah. I have an idea. Wah, ada idea. Apa benda ni, bang? Hadiah. Kan abang belum lagi bagi hadiah perkahwinan, so ni hadiah abang. Ambil. Abang, mana boleh macam ni? Abang tak tanya adik pun. Abang tahu tak adik dia berlambat kerja kat ofis? Sorry, abang. Tapi adik memang tak minat nak pergi. Tak minat nak pergi mana ni? Daniel. Tak ada. Abang ada surprise present untuk korang. Ambil. Bawa Diana pergi. Honeymoon. Ini dia. Harap Daniel tak kisah sebab abang tak beritahu Daniel dulu. Abang, kalau abang bagi tahu, dah bukan surprise bang nama dia. Okeylah. Thanks. You're the best. Apa benda ni? Apa? Apa yang buat? Kenapa you dengan bijaknya setuju nak pergi Jaipur? You, tu kan dah tentu hadiah abang you untuk honeymoon kita. Eh, please lah. Kita ni ada mood ke nak berhoneymoon? I tak faham lah. Apa benda yang you nak sebenarnya? Okay, I dekat office kan dah. Dah cukup orang pandang I macam I penjenayah. Just because I datang kerja sehari lepas kita kahwin. So, you tanya apa I nak? I nak lihatkan otak I boleh? Okay, fine. Kalau you nak sangat, you pergilah. Tapi terus terang I cakap dengan you, I takkan pergi tau. So, kalau you nak berhoneymoon, you honeymoon lah seseorang, eh? Well, actually, you ikut. You ikut ke, you tak ikut ke? Rasa macam tak ada makna bagi saya, kan? Okay. Fine. Fine.
Jana, ni ada bawa brosur untuk tempat yang kita nak lawati besok dengan Lusa. Tengoklah. Kalau you nak pergi, pergilah, okey? Saya pergi tempat lain. Eh, janganlah macam ni. Ikut je lah. Eh, you dah paksa saya datang honeymoon ni, sekarang you nak paksa ikut you jalan pula ke? You memang kena ikut. Sebab... sebab ni tempat orang, bukan Malaysia. Dan you tu isteri I. Jadi sebagai seorang isteri, you kenalah dengan cakap suami, kan? Isteri? Oh, tadi tamat kat airport, tegih-tegih nak angkat barang, nak tarik barang. You tak fikir pula I ni isteri you? Alah, malaslah nak dengar apa you nak cakap. Okay, I tell you what. I nak tidur. Sebab besok, I nak pergi jalan-jalan. Kalau you nak ikut, alhamdulillah. Kalau you tak nak ikut, sesungguhnya I tak kisah kot. Oh, hello, Cik Daniel. This is Jana, okay? I boleh jalan seorang lah. Fine. Whatever. Show. You enjoyed it? Yes, I did. Come on, madam. I'll show you one more place. Hello, Diana. Buat apa tu jalan-jalannya? Oh, seronok kan jalan-jalan sini, jalan sana. Dengan lelaki lain pula tu. Eh, awak lupa ke? Awak tu dah isteri orang, berkahwin. Hey! You buat apa kat sini? Bukannya nak pergi humid bawang ni tu ke? Are you following me? You tak percaya Abu Johnson seorang kan? Diana, is there any problem? Hey, no worries bro. Don't worry about it. She's my wife. Oh? Yeah. But I should go somewhere else? Yes, please. Yes. Lagi. Ah, lagi mana tu? Eh, handphone you mana? You tahu tak abang you call you berapa banyak kali? You off handphone buat apa? Oh, tak perasan. Oh, tak perasan. Senang dia jawab. I dah on the way tau nak pergi Umid Bavan. Hah? Pasal abang you call-call-call, I kena datang sini cari you. You tahu tak? I dah cakap you I kena pergi ambil gambar kat sana pasal kerja I. Oh, gambar banyak. Sure, fine. Jangan pipi boleh tak? Cemak-cemak cik lah. Ha, terjun lah kat sana. Sinilah. Tricycling.
Lain kali, kalau nak ambil barang orang, minta izin tuannya dulu. Kan cantik pun. Gambar orang. Jiwi masuk ambil gambar orang? Why? Sebab gambar tak pandai menipu. Whatever. Tak macam realiti kehidupan manusia. Pandai berlakon. Suka berpura-pura. You play very well. Me? Thank you. Jangan membisu, diam, tunduk dan tersipu. Kasih janganlah begitu, aku yang jadi tak tentu. Katakan padaku dan mohon, nyanyikan padaku mengapa. Diana jangan membisu, diam, tunduk dan tak sibuk. Kasih janganlah begitu, aku yang jadi tak tentu. Katakan padaku dan mohon, nyanyikan padaku mengapa. Tanya apa yang kau fikirkan. Oh, adakah kau juga rasa degup baru di dada, tanda cinta mekar indah. Marilah kita cuba bicara, mencari bahagia. Kita berdua pasti bersama hingga ke akhirnya. Aku akan memujamu, takkan persiapkan kamu hingga ujung nyawa. Aku akan memujamu, takkan persiapkan kamu hingga ujung nyawa. Kau pasti tak mengerti apa tersirat di hati. Pergilah dariku dan mohon, biarkan diriku sendiri. Kau bukan sebenarnya yang ku mahu, ada lain di hatiku. Cinta aku yang dulu pergi dariku, yang membuatku kecewa.
semua di hati. Aku tidak akan mampu memberi kasih padamu untuk selamanya. Aku tidak akan pernah memberi kasih padamu untuk selamanya. Jangan membisu, diam, tunduk dan tersipu. Kasih janganlah begitu, aku yang jadi tak tentu. Katakan padaku dan mohon nyanyikan padaku mengapa. Jatuh kat mamak kita ni. Cuba ada pakcik tua kat situ. Tak ada kau mamak jatuh kan? Hey, excuse me. Aku tak tahu pun dia ada kat situ, okey? Kalau aku tahu aku dah jatuh over sikit. Aku nak cabar kau. Kalau kau boleh dapatkan nombor telefon dia, aku belanja kau makan malam. Okey. Tengok mamak tu macam sungguh semata macam. Nak ke dia dengan kau? Ini Diana Nawawi tau. Benda macam tu kecil je lah. Korang tengoklah nanti. Awak cari apa ni? Awak, saya cari handphone saya lah. Penat saya bongkar beg tapi tak jumpa pun handphone. Handphone macam mana? Warna apa? Handphone warna putih. Nampak tak? Ya, kalau jatuh mesti ada kat kawasan sini. Kalau saya nak pinjam handphone awak boleh? Nak buat apa awak pinjam handphone saya? Saya nak cuba call handphone saya. Kalau ada bunyi senang sikit nak cari. Sekejap. Thank you.
kat sana. Wah, tak maaf eh. Terima kasih, bagi pinjam pun. Sama-sama. Yes. Habis tu bila saya boleh dapat barang saya? Tak maaf, Encik. Kita akan periksa dulu. Kita petang ni, nanti kita inform balik dengan Encik lah. Okey lah. Terima kasih. Tak maaf, Encik. Kita jumpa dalam train 2 minggu lepas. Yang hilang fon tu? Oh, ya, ya. Saya ingat. Awak buat apa dekat sini? Naik train lagi ke? Tak, tak, tak. Tak, sebenarnya saya ada masalah kat KTM Parcel. Saya ada barang daripada Penang tapi saya tak dapat lagi barang tu. Okey, tak apa macam ni. Awak ikut saya, kita pergi kaunter. Tengoklah kalau ada apa-apa yang patut saya tolong, saya tolong. Awak kerja kat sini ke? Ya, saya kerja kat sini. Pejabat saya belah sana. Saya project manager engineering department. Okey. Okey, sorry Toki. Jangan lari. Ya. Saya suka dengan awak. Saya suka dengan awak ketawa. Dan yang paling saya suka bila awak merajuk. Kalau awak ada depan mata saya, semua masalah saya, saya boleh lupa. Adalah salah kerja, salah kawan-kawan, salah keluarga. Awak tak nak share dengan saya? Mata saya betul Kena. Awak kenapa ni? Saya dapat offer sebelum belajar dekat UK. Itu berita gembira lah. Sepatutnya awak happy. Tahniah daripada saya. Awak, saya sedih tau. Kita akan berpisah lama 2 tahun, 3 tahun. Okey. Awak cakap dekat saya, awak nak saya buat apa? Ikut awak pergi UK. Kita bertunang? Atau kita bernikah sebelum saya pergi UK?
Awak janganlah macam ni. Saya tak sukalah perangai awak macam ni. Boleh tak kalau awak buat keputusan, jangan terburu-buru. Jangan ikutkan sangat hati awak tu. Saya dah agak dah. Memang selama ni saya seorang je yang cintakan awak, tapi awak... Dana, janganlah macam ni. Awak pun tahu kan, saya suka sangat dekat awak. Tapi masalahnya sekarang, saya tak bersedia lagi untuk kahwin. Lagipun, awak pun tahu kan, awak tak habis study lagi. Nanti kalau apa-apa jadi dekat awak, abang awak akan cari saya. Tak, abang tak kisah. Abang saya akan buat apa je asalkan saya bahagia. Dan dia tahu saya sayangkan awak. Izu, saya betul-betul cintakan awak. Selain abang, awak je seorang lelaki yang sangat penting dalam hidup saya. Saya tak nak hidup tanpa awak, Izu. Kita kahwin. Cik Izu? Cik Izu, department mana ya? Dia project manager bahagian engineering. Nama dia Izu bin Aziz. Oh, sekejap eh. Engineering? Boleh saya cakap dengan Cik Izu? Puan, ada orang cari Cik Izu lah. Puan terangkan sendiri lah. Sekejap eh. Cik, ada orang dari jabatan nak cakap. Hello? Henti kerja? Duhai hati, sabar sedih, relakan semuanya terjadi. Kerana pasti, nikmat menanti saat temu. Semua tak seindah bagai kata mereka. Kita harus reda pada yang esok. Tak sangka dia sanggup buat saya macam tu. Since then, saya memang tak boleh nak percayakan lelaki. Habis tu, kenapa awak masih nak kahwin? Sebab abang. Sebab saya sayangkan abang. Dan saya tahu selagi saya sedih, selagi itu abang akan sedih. That's why I chose to get married. To make him happy. Thank you.
Diana, bangun. Tu I dah siapkan breakfast. You pergi makan. You pergi siap. Pasal flight kita in 4 hours time. Tak nak terlepas nanti. Diana? Ni hadiah daripada I. Just a simple gift for our honey. Inilah kenapa tiba-tiba baik dengan I. Pagi tadi, you buat breakfast. Then you kemas semua barang-barang I. Now, selindang pula. Benda ni. Salah ke buat tu semua? Memang salah. Sebab I tak suka. One more thing. When I told you my story yesterday, I did not mean anything. So please, keep your sympathy because I do not need it. Apa ni? Alah, ada simple je. Lah, bang suruh pergi bercuti, honeymoon lah. Bukan suruh pergi beli barang semua ni. Bang, ni apa je bang? Ni kira kan, thank you. Sebab abang belikan kita tiket nak pergi Jalco. Ya. Yeah. And kalau abang nak tahu kan, sejak kita ke Jaipur ni, hubungan kita ni makin bertambah baik bang. Alhamdulillah. Itu yang abang harap-harapkan sangat. Bang. Mana pergi baju-baju adik dalam almari? Oh, sorry, abang lupa dik. Sebenarnya abang dah pack dah baju adik semua, abang dah letakkan kat rumah Daniel. Rumah Daniel? Dan lagi satu, kereta. Kereta masih lagi dalam bengkel. Dalam sehari dua ni siap lah kot. Tapi buat masa sekarang ni, kalau adik nak keluar ke mana-mana, adik boleh naik motor dengan Daniel, ya? Okay? Ya? Yeah? Nyanyi? Jom. Jom. Alangkah sedihnya hatiku. Inilah rumah ai. You pandai-pandailah selesakan diri kat rumah ni ya. Buatlah macam rumah sendiri. Tak payah malu-malu. Silakan. Tu ruang tamu kita. Biasanya dapat balik rumah sendiri ni. Tak payahlah nak berlakon lagi depan abang ipar ya. Yo. I dah happykan hati abang you. Dan I dah layan dia sebaik mana yang I boleh. Jadi sebagai balasannya, I nak you pula layan I dengan baik. So, besok pagi-pagi sebelum I pergi kerja, I nak you siapkan sarapan untuk I. Eh, ya. Yeah. I kopi tu. I nak ini tanah. Dahlah, jom.
I tunjuk you bilik tidur kita. Tinya. Daniel, jangan lupa besok breakfast saya. Relax lah, bin magazine je. Tidur lagi? Apa ni? Apa ni? Saya putus tali you, apa ni? Ha? Ni, apa benda semua ni? Bukankah ni jamu-jamu bagus untuk perempuan? Untuk keharmonian rumah tangga? Hey! What is wrong with you? Oh, you tak habis-habis cari pasal dengan you nak apa sebenarnya? Tak payahlah nak serius sangat. Kita dah kahwin apa? Takkan gurau sikit pun tak boleh? Gurau sikit? You dah malukan I depan staff I tau. Kita baru je kahwin, you boleh semua jamu berapa, you nak buat apa? Ketawa! I menyesal kahwin dengan lelaki you rendah macam you ni. Wah, sedap mulut tu cakap kan? You tahu tak? You tu lagak, sombong. You ingat you hebat sangat? Sampai boyfriend sendiri pun tak sanggup nak kahwin dengan you, larikan diri. Diana, pasal semalam tu, I betul-betul minta maaf. Tak sengaja nak cakap macam tu.
Sorry. Kau ensure kita punya alam sekitar tak terjejas. Okey, no problem. Yeah, alright, Cik Aika. Saya dah brief Cik Ashraf pasal apa yang saya nak. So, apa-apa, korang just layers lah. Okey. Okey, so sekarang ni kita akan kekalkan plan asal. Tapi kita akan ubah sikit dia. Fokus tak? Kita akan ubah sikit dia punya facade treatment. Make it a bit more modern contemporary. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita jumpa minggu depan lah. Okey. Alright, alright. Okey, Cik Ashraf. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Alright, Lina, you balik office, you set satu appointment untuk I dengan Datuk Tamizi. I nak bagi tahu dia yang everything going as planned lah. Okay, boss. Alright. Kalau dia marah, jangan takut. Beritahu I. I bunuh dia. Okay? Cek, dah cek dua. Eh, kau ni pun. Lain kali tengah briefing fokus boleh tak? Nanti orang ingat kita apa tau? Ya, kau ni gurau sikit. Eh, kau lapar? Lapar tu nombor dua. Tapi aku rasa ada benda yang macam tak kena lah. Apa pula yang dah tak kena? Eh, aku lapar lah. Hah? Oi, kira. Oi. Oi. Kejap. Apa lagi? Ini mana? No. Tengok wayang, tengok wayang. Wei. Diam ah. Okay, I have to go. I have to go. Nah, nah. Wei, kon. Dina. Wei. Kon, 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 kon. Asyam! Hello. Hello. Liana. Ashraf ni. Kenapa? Cepat-cepat sikitlah sebab saya ada kes ni. Tak ada apa, cuma nak bagi tahu yang Daniel kemalangan dan sekarang dia ke hospital. Kemalangan? Bila? Dekat site tadi. Tapi awak jangan risaulah sebab dia tak adalah teruk sangat, cuma cedera kat tangannya. Itu je ke, Ashraf? Itu jelah. Tapi macam ni. Kalau kata nanti awak nak datang, awak boleh call saya atau call dia ni terus. Lagi satu. Hello. Hello. Tak ada salam, tak ada bayang kau letak. Saya tak boleh nak bagi keputusan hari ini. Tapi esok kita akan dapat keputusan CT scan bahagian otak, Cik Daniel. Jadi sementara itu, Cik boleh berehat dulu. Thanks, Doktor. Ya? Yeah? Ada nombor telefon? Tak pakai handphone. Tak pakai handphone? Tak. Duduk hutan? Cantik-cantik dah. Hei, kau ni aku tengah sakit macam ni pun kau nak mengurat perempuan. Ish, apa benda kau ni? Aku gurau je lah. Sihat? Nak makan? Nak minum? Nak minum? Nak pergi toilet? Nak pergi toilet aku pikul. Sweetnya kau. Jangan sweet sangat. Sini pikul sebab tolak aku kumbat. Tangan kiri elok, cucilah sini. Ni, ni. Aku dah call Diana. Malam ni kalau tak ada apa-apa, dia datanglah kot melawat kau. Lagi satu, pasal kerja kau tak payah risau. Bos dah suruh kau rest. Kerja kau, aku beres. Susah datang kan kau macam kau kan? Betul. Aish. Memang patut pun kau yang buat kerja aku. Pasang kau aku dekat sini, kau tu tak mambang? Mambang? Mambang. Eh, ni before I forget. Lepas aku habis MC ni, kau extendkan aku punya leave about 1 week like that. Why? Kak Ira nak datang. Kak Ira? Coming here? Does Diana know sebab this? Alah, Diana tak kisahlah. Nanti aku beritahu dia. Up to you, bro. I just follow. Ni. So aku pergi office. Lepas pergi office, aku datang sini tengok kau. Right. Okay? Eh? Duduk. Weh, kau tak request ke? Request apa lagi, Syah? Tak kaya punya kerja. Tapi tak. So aku datang, tukar flash dulu.
Saya nak tanya, ada tak sesiapa datang lawat Daniel? Daniel? Seingat saya tak ada. Tapi semalam yang datang pun Cik Ashraf je. Saya seorang? Tak apa, saya dah agak dah. Sebab dia tu tak ramai suka, saya seorang. Tak apalah, saya nak pergi tengok dia kejap. Kat dalam tu apa yang dia buat dekatnya. Yalah. Okey. Saya pergi dulu. Hero, how are you today? Tak apa, dah. Huh? Apa jangan nak kacau anak dara orang lagi, okey? Eh, dah kahwin tu. Biar habis. Eh, ni. Tomorrow, kau tak payahlah nak sibuk-sibuk datang ambil aku apa. Kau just pergi kerja macam biasa. Diana will pick me up because besok aku dah boleh balik. Diana? Dia ada datang melawat kau ke? Yeah, just now in the morning, before she go to work, she singgah kejap jumpa aku. Adalah maknanya? Yeah. Kalau ada, baguslah. Lagu aku dengar kan? Cuma nak beritahu lah, aku ni kenal kau daripada kecil sampai besar tau. Jadi, teruskanlah buatan kau tu. Okay? Sorry. Aku patah sebelah tu. Tak apa, teruskan. Good. Hai, Aisyah. So, ada apa ni awak nak jumpa saya malam-malam? Have a seat. Pertama sekali, saya nak minta maaf kepada awak sebab saya susahkan awak malam-malam ni. Saya cuma nak beritahu yang esok Daniel dah boleh keluar kita. So? So, esok saya ada presentation dekat Suruhanjaya. Jadi, saya rasa tak sempat kot kalau saya nak pergi ambil dia kat situ. Dan saya harap sangat supaya awak boleh ambil Daniel kat hospital sebab dia tak boleh drive. Daniel suruh awak jumpa saya kan? Daniel tak tahu pun yang saya datang jumpa awak ni. Jelah, Syaf. Esok saya busy. Saya ada banyak kerja yang saya nak settlekan kat office. Jadi saya rasa saya tak boleh ambil dia lah. Awak tahu tak yang Daniel banyak sangat cerita pasal awak kat saya? Yang saya tahu, dia berharap supaya awak datang melawat dia ke hospital. Ashraf, saya tahu Daniel tukang baik awak. Walaupun kita baru berkahwin sebulan, saya tahu dia macam mana. Saya tahu perangai dia. He doesn't need anyone. Not even love. Huh? Tak baik awak cakap macam tu, Dana. Saya bukan nak masuk campur. Saya cuma risaukan Daniel. Saya takut penyakit lama dia datang balik. Penyakit? Daniel pernah mengidap penyakit burung atau depression. Jadi dia tak boleh susah hati. Apa awak cakap ni, Syaf? Saya tak faham lah. It's okay. Wait. Apa ni? Nah.
Oh, Rehwan. I've no time for this. No. Apa lagi dia nak ni? Aku dah lambat ni. No. This is yours. Oh. You drop this. Okay. Don't worry. I didn't touch anything. Everything is still there. Yeah. Sorry for being rude just now. Nah, don't worry about it. Yeah, but I mean, I understand that pretty girls like you shouldn't entertain like strangers like me, right? So, yeah, I understand. And I respect the attitude. So, macam pula mamat ni, sebab handsome kalau tidak aku ketuk pakaian bulat ni. Whatever it is, thank you so much. No worries. I have to go. I have class. Yeah, but before you go, can I at least have your name? Maya. Maya? Nice name. I'm Daniel. Tak tanya pun. Okay, Daniel. I have to go. Bye. Eh? Jalan baik-baik tau. Jangan terjatuh ke telangga apa pula nanti. Yang belok tu hilang nanti. Oh my God. You faham apa aku cakap? Aku rasa aku senang hati je. Senang hati apa? Aku nak pergi kelas. Takkan nak sedih. Ambil gambar? Ha? Ambil gambar sekejap? Hai, aku menari sekejap kamu. Best friend. Sesuai dengan. Okey, okey. Okay. Kamu sini sikit. Kamu sini sikit. Sini? Sikit. Alright, there's a gorgeous crocodile there. Fantastic. Yes, yes. Yes. Alright. Thank you, mate. Okey. Okay. Model. Kau model. Yeah. Model before and after kau yang before. Yeah. Hello. Ini apa? Lain kali, kalau nak ambil gambar orang, minta kebenaran dulu boleh tak? Sorry. Apa benda dengan kamu ni? Ha? Dia dengan aku lagi cantik. Kau dah bengong ke? Ha? Aku punya lapuh macam tu. Macam tu. Macam tu. Kamu ni. Okey, okay. Aku sorry. Aku sorry. Aku lanjut minum, okey? Lain kali, kalau nak ambil gambar orang, minta kebenaran dulu. Bapak balik kembali. Boleh? Kiss. Ish. Nak balik tak? Nak. No. Tak nak kiss? Delete je lah. Tak nak. Delete ni. Tak delete. Eh, jangan. Saya perasan kan, awak lebih suka ambil gambar manusia. Awak tak suka ambil gambar pemandangan, gambar haiwan, si gambar orang. Sebab saya suka tengok gaya, karakter, reaction orang dalam gambar tu. Sebab pada saya, gambar tak pandai menipu. Alright, Miss Philosopher.
Ni kamera ni mesti awak sayang kan? Of course. Itu sayang dengan saya. Saya buang. Daniel. Kalau jadi apa-apa dekat saya, awak tolong jaga kamera ni. Kenapa awak tiba-tiba cakap macam ni? Awak. Jangan cakap macam ni lagi boleh tak? Saya tak suka. Okey. Sorry. Okey, saya ambil gambar awak. Senyum tau. Ya. Saya tengah pun seksi cepat. Okey. Bye. Yeah. Lagi. Nice. Lebih setahun kita berkawan. And I think it's time yang saya jumpa Kak Ira. Sebab saya nak ikat pertunangan dengan awak. Awak serius ke? Cukuplah selama ni Kak Ira dah jaga awak. Lepas ni, biar saya yang pukul tanggungjawab. Awak cakap apa ni? Kak Ira dah ceritakan segalanya tentang awak. Tentang kematian ibu bapa awak. Maya, saya janji yang saya akan jaga awak. Saya akan bahagiakan awak. Saya tak akan biarkan awak bersedih lagi. Saya nak awak tahu yang awak bukan bersendirian. Sebab lepas ni, saya akan sentiasa ada untuk awak. Kita bertunang, saya ada satu permintaan. Saya harap sangat awak boleh tolong saya. Alright. Apa yang awak nak saya tolong sangat ni? Saya nak balik Malaysia. Bila awak kata awak nak ikat tali pertunangan dengan saya, saya teringatkan mak dengan ayah. Saya teringin sangat nak ziarah kubur mak dengan ayah sebelum saya bertunang. Tu je. Jadi awak nak saya teman awak balik Malaysia. That's all. Awak ni janganlah buat suspend saya ingat apa tahu. Apa saya risau tahu tadi. Hai. So, awak setuju teman saya balik? Sayang, kalau setakat macam ni je, apa salahnya? Thank you, Daniel. Thank you.
Okay, dah, 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 dah. Nanti tak sempat nak jalan-jalan. Cepat, cepat, cepat. You know what? Today, I'm so happy. Yes, I can see that. It's very obvious. Tapi, kenapa? Sebab impian saya semua dah tercapai. Saya ada awak yang jaga saya sampai bila-bila. Saya dah ziarah kubur mak dengan abang. So, saya puas hati. Kalau dah puas, apa kata kita hantar balik basikal ni? And then, kita balik hotel ke bilik masing-masing. On. Okey. Tapi apa kata kita lumba basikal? Siapa yang kalah, kena denda. Awak nak challenge saya? Boring, but oh well. Eh, oi! Eh, tak fair, tak fair! Tunggu sekejap awak, kita ada call. What? Awak tunggu kejap betul lah. Tera adalah pakar psikologi yang merawat Daniel semasa dia di Australia. Selepas menjalani rawatan, keadaan Daniel semakin pulih, sedikit demi sedikit. Ashraf, kalau boleh, jangan beritahu Daniel saya tahu pasal ni. Saya tak nak dia tak selesa dengan saya. Tak apa. Saya faham. You can trust me. Sampai? Dah setengah jam dah. Tadi saya tengok Ichidonya nyak. Saya tak naklah kacau. Ni, saya potong buah sikit. Makanlah. Tak apalah. Saya tak lapar. Nah, pergilah mandi. Doktor kata you boleh balik hari ni. Barang-barang you semua I dapat. You tak kerja ke ni hari? I ambil emergency leave. You nak minum apa-apa? I boleh tolong buatkan? Tak payahlah.
Kita makan ya. Dari awal pagi tadi ada prepare untuk you. Diana, I nak minta maaf pasal hari tu. I terlepas cakap kat you. Tak apalah, tak payahlah ingat pasal benda tu. I dah lupa dah pun. I pun nak minta maaf dengan you sebab I lambat visit you dekat hospital. Makanlah. You pun mesti lapar kan? You tak makan apa-apa pun kat hospital tadi. Tiba-tiba macam tak ada selera pula nak makan kan. Okay, you makan dulu. Nanti I makan. Okay? Daniel? Saya baik sangat ni. Saya dah tak kena tau. CCTV tak? Daniel? Jom breakfast. I want nasi lemak. You tak nak breakfast ke? Okay, actually ni kenapa you tiba-tiba baik dengan I ni? Sebelum ni you tak pedulikan I pun. Look, Diana. I tak bodoh. I tahu you mesti ada plan something. I tak akan kena tipu dan I tak akan masuk perangkap you. Okay? Diana, I ada hal sikit nak beritahu you. Actually, time I dekat Australia dulu, I ada seorang kakak angkat ni. I dah anggap dia macam kakak I sendiri. Cuma dia tak dapat hadir untuk perkahwinan kita. Jadi besok dia nak datang melawat kita. Ok.
Dia kakak kepada arwah Maya. Thanks girlfriend I dulu, time I dekat Australia. You tak kisah ke? Kalau arwah, maknanya dah tak ada lagi lah kan? So, apa masalahnya? Tak apalah, nanti I siapkan bilik untuk kakak angkat you tu. Lain kali bagi tahu awal-awal. Senang sikit I nak prepare apa-apa. Huh? Assalamualaikum. Diana? Assalamualaikum. Sorry, it's heavy. Okay? You okay with that? Oh, cantik. Kak Ira? Diana. Ah, yes. Oh my God. I love, love. Oh my God. Look at you. Alah pandainya Daniel pilih isteri cantik. Oh my God. Sorry. How was the flight tadi? The flight was good. Okay. Wait. Oh my God. My favorite smell. Yeah. Let me guess. Asam pedas? Huh? Huh? Then I wonder what asam pedas. Oh my God, that's my favorite. Kak, you're obviously hungry. Come on, let's have lunch. Jom. You masak sendiri ke? Yes. I can't wait. Nak rasa masakan Ichi Daniel. Kat sini. Oh my God, banyaknya lauk. Wow. Kak. Hey, Daniel. Meh, masuk eh. You must be happy now, huh? Okay. Kenapa ni? Ada masalah? Daniel ambil ubat tak? Kan? Rumah tangga Daniel ada masalah kak? Kita tak seperti macam mana kakak nampak tadi. Happy, mesra. Actually kita langsung tak sefahaman kak. Asyik nak bergaduh je. Ada je yang tak kena. Daniel tak tahu lah. Akak tengok Diana tu. Okey, orangnya baik. Korang kan baru kahwin? Jadi kalau ada ups and downs, itu biasa, itu lumrah. Kakak tak faham, kak. Daniel tak tahu how is this marriage akan bawa Daniel kebahagiaan. Kadang-kadang Daniel macam nak lari balik Australia. Kalau Maya ada. Daniel, I don't like this. Daniel dah janji nak lupakan peristiwa lama kan? And you have a new life now. Daniel kenalah fokus dengan apa yang ada sekarang. Cuba Daniel beritahu dengan kak. Rumah tangga mana yang tak ada salah faham, yang tak bergolak. Ada? Tak ada kan? Jadi Daniel, sebagai seorang suami, you have to be strong. No, we are coming. But ladies go first because gentlemen have something to discuss. Yeah?
Tetek ke, tetek ke. Prepek. Okay, see ya. Hey, aku dah lapar ni. Apa? Lapang kau tu, letak tepi tu. Apa ni? Apa ni? Aku jumpa ni dalam kereta Diana. Baca lah. Kau sebenarnya dengan Diana tu tak okey lagi kan? Ni apa benda sampai saya cerai? Selama ni kau berpura-pura dengan aku yang kau dengan Diana tu dah okey. Good. Awesome, man. Kau tengok sini. Pergi tengok rupanya. Andainya aku selama ni kau berpura-pura dengan aku yang kau dengan Diana kenapa? Sebagai seorang suami, you have to be strong. Di waktu abang tak sampai lagi. Ni apa ni? Masuklah bapa renew lain dengan baik. Sebab you nak tutup cerai, kan? Apa you cakap dengan Daniel? Hey Dana, you tak payah nak pura-pura lagi lah. I tahu you per plan. I'm a lawyer. Dokumen macam ni biasalah kalau ada dengan I. Lawyer macam you ni memang dasar penipu besar. Daniel! Tu kat rumah tu. Berapa banyak CCTV dah pasang. Yelah, senang nak pergi mahkamah kan? Nak tunjuk berapa teruk I lain you, kan? You jangan nak pandai-pandai fitnah I, boleh tak? Ash. Fitnah. Hey Diana, you kalau nak sangat cerai dengan I, tak. You ingat kisah sangat ke pasal you? Dah macam-macam I buat untuk you, tapi tak ada satu pun yang you cuma. Fine! Kalau you dah tak sanggup nak hidup dengan I, you ceraikan I. You ceraikan I sekarang juga! Hari nak balik. Putih bersih dalam gitar kawan si ratu yang di. Support me and Diana. Please don't bother lah. Saya betul tengah tak ada mood.
Oh ya, Kak. Kakak kenal ke Abang Diana tu? He was my first true love. Tapi dia tinggalkan akak asal dia mengejar perempuan lain. Dialah lelaki yang mengecewakan akak dulu. Abang tak pernah kecewakan dia sekali pun. Dia yang mudah percaya pada fitnah. Kami patutnya bernikah di hari berbahagia kami. Tapi dia tak muncul-muncul di majlis. Dan akak, akak rasa cukup malu. Kak Ira tak pernah bagi abang sekali pun peluang untuk abang jelaskan perkara yang sebenarnya. Dia hilangkan diri. Abang tak tahu dia ke mana. Kerana kecewa, akak membawa diri akak ke Australia. Hanya Tuhan yang tahu ketika itu betapa terlukanya hati akak. Duhai hati, usah bersedih, rela semua terjadi. Kerana pasti. Bik, dia pergilah buat kiriman wang. Saya tunggu dalam kereta, ya? Ya, Bu. Semua tak seindah bagai kata mereka. Kita harus reda pada yang esa. Siapalah kita untuk menyala. Pasti akan terjawab semua. Adik ni kenapa ni? Benci itu! Benci Daniel! Benci semua lelaki! Adik, sabar. Tenang, okey? Abang, adik dah buat keputusan. Esok adik akan patah pencahayaan tulang. Apa adik cakap ni? Ha? Bertenang, okey bertenang. Cuba cuba adik tarik nafas. Tarik nafas yang panjang, relax, okey? Boleh tak merekomen sesuatu? Boleh? Apa kata kalau adik keluar, pergi start motor abang tu, adik bawa pergi highway, adik bawa laju-laju, adik berdiri atas motor, lepas tu adik lepaskan tangan. Lepas tu adik langgar tembok. Kalau tak sakit pun mungkin adik Adam. Abang! Oi. Marah nampak? Marahlah. Baik adik sayang abang. Tidak, muka abang adik tembok. Jangan marah. Tenang-tenang, okey? Adik kena tenang. Okey? Bok-bok tenang. Jom. Nak minum? Jom.
Tera. Daniel ada rumah? Dia tak ada. Dah keluar. Boleh kita bincang sekejap? Aku rasa tak ada apa yang kita nak bincangkan lagi, Abi. Lagipun kita tak ada apa-apa lagi. Ini bukan masalah kita, Ira. Ini masalah Daniel dengan Diana. You still don't get it, do you? Ini namanya karma, Abi. Balasan Tuhan pada kau yang mengenai aku dulu. Kau tinggalkan aku di majlis pernikahan kita. And look at what happened to your sister now. Dia menerima nasib yang sama and now rumah tangga dikucak-kacik. Jangan kaitkan masalah kita dengan masalah dia adik kita, boleh tak? Kejadian dulu tu semuanya fitnah semata-mata. Fitnah, Ira. Fitnah. You know what? I know you so well, Awi. Dan aku rasa kau boleh jual ayat kau untuk orang lain. Not me anymore. Itulah satu kelemahan kau, Ira. Terlalu mudah percaya pada fitnah. Tak apa, Ira. Aku tak minta kau percaya aku, Pak. Tapi kau tinggalkan aku macam tu je. Kau hilangkan diri macam tu je. Dan aku, aku seorang-seorang. Aku matikan diri aku. Aku tutup pintu hati aku pada semua perempuan. Sampai hari ini, Ira. Dah. Ketentuan Tuhan, jodoh kita tak ada. Maka kita tak akan ada jodoh. Hanya satu dia aku minta daripada tak mahu adik aku tiba nasib yang sama macam kita. Usnah semua impian. Hanya kerana hilang kepercayaan. Oh, kau masih awan merah. Di hatiku tetap indah. Akan ku jaga selamanya. Untukmu, tiada lain hanya dirimu. Oh, oh, kau masih mawar merah. Maya, Dinia, are you okay, Dinia? Oh. Mimpi je. Tujuan aku ajak kau kemari bukan untuk bincang tentang kita, tapi tentang Diana and Daniel. Daniel, hubungan kau sebenarnya dengan Daniel? Aku telah diamanahkan oleh ibu bapa Maya untuk menjaga Maya. Bila aku berhijrah ke Australia, aku bawa Maya sekali. Ketika belajar di universiti di Queensland, dia bertemu dengan Danny. Danny betul-betul sayangkan Maya. Mereka hampir bertunang. Tapi umur Maya tak panjang. Maya meninggal akibat kemalangan. Kematian Maya di depan mata Daniel
memberi impak yang amat sangat pada Daniel. Dia tak dapat menerima kematian Maya kerana janjinya untuk membahagiakan Maya belum tertunai. Sebagai doktor psikologi, aku faham bagaimana perasaan Daniel. Dia betul-betul tertekan dengan kehilangan Maya. Setelah hampir setahun mendapat rawatan, barulah Daniel boleh menerima pemergian Maya. Barulah dia boleh sepenuhnya. Sehingga sekarang dia akan hubungi aku kalau dia ada masalah. Mungkin dia dangkap. Dan aku pun nak dia bahagia semua. Dan aku percaya dia nak mampu bahagia. Ya, aku tahu perkahwinan dia memang bermasalah. Dan aku juga tahu perkahwinan dia masih boleh diselamatkan. Ya. So, what's your plan? Dan, wait. Nah. Hey, dia nak bagi kan? Tak apalah, kau simpan je. Simpan? Wait, dia bagi bunga bukan bagi bom. Oi, Daniel. Harap-harap jadilah kali ini. Ya, sampai. Jangan sampai. Buat apa kat sini? I nak makan lah. Jom buat apa kat sini. Now look, if you are trying to work things out kan, don't bother. I malas nak layan you, okay? Excuse me, Daniel. I tak ada masa lah nak work things out dengan you. This is not good. Eh, kirakan apa? Ini coincidence saya dekat sini. Oh my god, Daniel. I tak inginlah nak jumpa dengan you. You know what? I malas nak naik kerina. Eh, I pun malas lah nak naik kerina you. Kak, di tempat lain kah? Tak ada habitat nak pergi ke sini. Daniel. Mengapa masih payah kau percaya? Kasihku ini tiada duanya. Ternyata hanya kau saja, sedikit pun takkan berubah. Cinta padamu tetap sama. Busa diturut hati yang melarang, hanya menambah sakit dalam dada. Sedangkan tiap rinduku tak lain hanya untuk kamu. Sayang, dengarlah kataku. Kau masih mawar merah di hatiku, tetap indah. Akan ku jaga selamanya. Tiap detik kasihku hanya tercipta untukmu. Tiada lain, hanya dirimu. Ya.
jangan cepat kau pergi. Jangan mainkan hati ini. Halo, Kak Ira. Kanan boleh cakap. Jangan adik tahu memang semua salah adik Aziz ibu dengan dia. Mana dia nak? Kak Ira kata dia orang dari kat airport dah. Airport. Akan ku jaga selamanya. Tiap terkasih hanya tercinta untukmu. Tiada lain hanya dirimu. Mawar merah di hatiku tetap indah, akan ku jaga selamanya. Tiap detik kasihku hanya tercipta untukmu. Tiada lain hanya dirimu. Jangan cepat kau pergi, jangan mainkan hati ini. Mengapa masih payah kau percaya kasihku ini tiada duanya. Ternyata hanya kau saja, sedikit pun takkan berubah. Cinta padamu tetap sama. Lelaki jenis apa you ni? You biarkan I, you tinggalkan I seorang. I tahulah I tak sehebat Maya, I tak sehebat cinta pertama you. Tapi I ni isteri you, Daniel. Sekurang-kurangnya you pertahankan hak I sebagai isteri you. Apa lagi yang you nak I buat? You nak I merayu dekat you? Atau you nak I melutut dekat you? Or you nak I cakap yang sebenarnya I memang cintakan you, Daniel? Fine! Okay? I memang cintakan you. I'm in love with you. And I'm sorry all this while. I tak pernah nak cari time nak cakap dengan you yang I... Mengapa masih payah kau percaya kasihku ini tiada duanya. Ternyata hanya kau saja, sedikit pun takkan berubah. Cinta padamu tetap sama. Usah diturut hati yang melarang, hanya menambah sakit dalam dada. Sedangkan tiap rinduku tak lain hanya untuk kamu. Sayang, dengarlah kataku. Kau masih mawar merah di hatiku tetap indah, akan ku jaga selamanya. Tiap detik kasihku hanya tercipta untukmu. Tiada lain hanya dirimu. Jangan cepat kau pergi, jangan mainkan hati ini.